Creation ini adalah kembang atau tanaman hias yang paling disukai di seluruh dunia. Oleh karena itu, apa yang masyarakat di sini kembangkan ini menjadi satu terobosan-terobosan, ya. Dan kita tidak perlu dengan hamparan yang sangat besar, tetapi dengan menggunakan modern farming seperti ini, greenhouse, grey house seperti itu, pakai sungkup dan lain-lain, hasilnya sangat besar. Dan biasanya kelebihan dari tanaman hias dan buah dari tropis itu, daya tahannya jauh lebih kuat. Betul. Ya, kelayuannya lebih lama dan lain-lain, sehingga harganya mahal. Dan ini mahal banget harganya. Nah, saya ingin terima kasih pada semua yang kerja, mulai dari pemerintah yang paling bawah sampai Pak Bupati yang turun tangan, tentu saja dibina oleh Pak Dirjen Horti. Ayo kita dorong terus bahwa dunia butuhkan hasil tangan kita, dan hasil tangan kita akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat dan petani. Terima kasih. Ekspor krisan sejak tahun 2020 dan 2021 meningkat sangat signifikan. Tahun 2020 volume krisan ekspor kita itu adalah 43.500 kg, dan tahun 2021 meningkat 131.500 kg. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan menteri luar biasa di Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, Desa Sukamana, yang alhamdulillah dijadikan salah satu sentra petani bunga krisan. Kami ucapkan terima kasih dan kebanggaan bagi masyarakat Bogor yang sudah menjadikan Bogor salah satu sentra bunga yang berbasis ekspor.